Gimana Mama Donita? Kalau aku terhalang oleh Sfarga yang dia mau-mau tapi takut-takut gitu loh. Iya, sama aku juga. Satu dan dia berani-beraninya sekarang, iya panasnya telat. Baiklah, kalau gitu kita coba mainan yang lain, yang lainnya. Boleh. Mainan apa yang lainnya? Ada apa lagi sih Mas di sini? Kita lihat yuk. Wow, Devon kena. Dan dia bangga banget ada satu yang bisa kena. Walaupun kenanya bukan di tengah yang target yang hebat, paling hebat itu, kenanya di pinggir-pinggir. Tapi dia senang banget, dia bilang, I win. Semua yang lain gak ada yang kena, cuma aku doang katanya. Oke, fine, baik. Setelah itu, karena anak-anaknya udah happy, giliran mama-mamanya deh, selfie. Jadi banyak banget spot-spot foto yang lucu-lucu, Instagramable, dan banyak aja gitu. Banyak tempatnya, seru-seru. Ini bisa jadi satu pilihan sih. Nah, Mama Hits, kita mau foto-foto nih di sini. Jadi kalau mau foto di Menara Eiffel, nggak usah jauh-jauh ke Paris. Bener. Jauh, di sini cuma di Bogor, 40.000 aja masuknya. Betul. Ayo sini deh, kita foto deh. Ayo, foto. 1, 2, 3. Yeay. 1, 2, 3. Cheers. Setelah itu, kita naik beca. Nah, sekarang kita balapan gimana? Seneng balapan. Ya udah. Oh, ini sih kayaknya saya mau didorong nih. Wah, oh, curang dong. Iya, nggak boleh, nggak boleh didorong kok. Oke. Oke. 1, 2, Devon yang hitung ya di Devon di sini hitung nih. 1. Pokoknya nanti yang kalah traktir lah ya. 1. Boleh, siap. 1. Itu kok. 1, 2, 3. Yeah! Aduh berat banget, berat ya. Ternyata berat loh. Aku kira enteng. Hai Mams, gimana? Seru kan Mama Maya dan Mama Donita liburan bersama di Bogor? Oh iya Mams, salah satu manfaat mengajak anak liburan adalah melatih anak berinteraksi dengan lingkungan sosial. Oh iya, tapi pilih tempat yang bersih dan nyaman ya untuk anak. Ngomong-ngomong masalah kebersihan nih, ada Mama Tia Restia yang mau kasih tipsnya nih buat Moms di rumah. Yeay, lagi. Yeay. Hai Mom, sekarang kanak-kanak tuh lagi aktif-aktifnya banget buat main. Apalagi kalau dapat mainan baru kayak gini, pasti dia bawa mainannya kemana aja. Bisa ke taman, atau sekedar main di halaman belakang rumah, atau mungkin di taman kompleks. Ya, jadi mereka bisa aktif bebas gitu. Karena selain bisa mempererat bonding kita dengan anak, membuat mereka bisa lebih percaya diri, juga bisa meningkatkan intelektual dan emosional, sosialnya bagus, dan fisik anak juga oke. Tapi jangan lupa untuk selalu diperhatiin dan diawasin ya. Kanakah, sekarang kita main bola di taman yuk. Ayo. Kalau gitu kita lari, siapa yang duluan sampai? Aku. Aku. Let's go. Aduh, kotor. Pasti banyak kumannya. Nih, Mamaku Hits, walaupun taman atau tempat bermain anak tuh terlihat bersih, belum tentu terbebas dari kuman dan bakteri. Nah, Mamaku Hits, oleh karena itu, setiap aku jalan-jalan kemanapun dengan keluarga, aku selalu bawa ini. Ini dia, Me Too Baby Antiseptic Wipe, si jago ijo. Kenapa kita bilang si jago ijo? Karena ini tisu basah bayi yang punya banyak keunggulan, Mams. Seperti ada kandungan tea tree oilnya sebagai antiseptik alami yang dapat melindungi dan membersihkan tangan dan kaki anak kita. Bisa juga dipakai di mainan anak loh, Mams. Pastinya jadi bebas dari kuman dan bakteri.
Selain itu, Mitu Baby Antiseptic Wipes ini juga mengandung moisturizer yang menjaga kulit bayi tetap lembut. Dan yang paling penting, si jago hijau ini tidak mengandung alkohol, halal, dan sudah lulus uji hypoallergenic. Sehingga aman dan tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Wanginya juga seger banget. Komplit kan? Jangan lupa untuk selalu meluangkan waktu bermain dengan anak kita dan hidup sehat. Dan jangan lupa juga nih untuk selalu bawa si jago hijau Mitu Baby Antiseptic Wipes kemanapun dan kapanpun, Mams. Dan Mams, tambahan juga nih. Ingat ya, Mams, pakai tisu basah sesuai sama fungsinya. Karena nggak semua tisu basah itu sama dan bisa membunuh kuman. Cuma Mitu Baby Antiseptic Wipes yang bisa membunuh kuman loh. So, Mams, sekali lagi ingat ya sama si jago hijau Mitu Baby Antiseptic Wipes. Jago membersihkan, jago melindungi. Nah, karena kamu udah nggak sabar mau main ya? Iya. Mau main perosotan? Sama bunda? Iya. Let's go, kita main. Bilang, kita main dulu ya. Kita main dulu ya. Dadah. Ini ugal-ugalan nih nyetirnya nih. Pak Beca, gimana sih pak nyetirnya pak?